Mas, saya mau balik lagi kok, Mas. Aduh, sakit banget, Mas. Aduh. Mas, sama-sama wong Jawa, Bo. Jangan keras-keras. Iya, Mas. Sakit, Mas. Aduh, Bolu. Bolu. Aduh, aduh, Bolu. Ter, sakit, Ter. Kecemamat dia, lu. Kalau tidak kejam, tidak dapat kepen. Hei, ikat mereka. Cepat, seret ke kapal. Jangan gitu, Thomas. Mbok dirundingkan dulu. Jangan buru-buru dibawa ke kapal, Mas. Aduh. Kemana si Bolu dan Tiruntir? Tadi saya lihat mereka mengejar penjahat yang melarikan diri. Jangan-jangan mereka malah ditangkap oleh rempak itu. Mereka pikir di sini sama dengan di Pekalongan. Perompak di sini sangat ganas. Itu yang saya cemaskan, Prono. Saya curiga orang-orang yang menyerang tadi itu perompak. Kita harus mencari mereka, Sawung. Majikan saya sudah dua kali ini ke Bandar Malaka membawa barang dagangan ibunya. Tapi yang sekarang ini Tuan Prono Citro juga mau menjumpai calon istrinya. Betul. Nur Hasanah. Nur Hasanah binti Abdullah, putri keturunan Said. Iya, betul. Puan kenal beliau. Ayahandanya itu saudagar yang sangat masyhur. Beliau sering berlayar ke Pekalongan. Iya, saya adik sepupu istri Said Abdullah. Tapi kenapa, Puan? Apa beritanya belum sampai ke Tanah Jawa? Ayah dan anak itu sudah tiada. Mereka tewas saat bajak laut Naga Emas menyerang kapal mereka dalam perjalanan ke Sabah. Ayah saya dan dua kakak saya ikut jadi korban dibantai rompak laut itu. Tuan Permata Lima. Saya, Puan.
Tidak ada salahnya kalau saya undang mereka kemari. Ternyata tuan muda itu calon suami mendiang Putih Hasanah. Itu lebih baik, Puan. Mungkin kita bisa ajak mereka bekerja sama untuk menumpas bajak laut itu. Maaf, Pak. Apa Bapak melihat dua orang yang... Saya hanya melihat orang-orang ini, Tuan. Saya khawatir ini kaki tangan rompak hantu Selat Malaka. Bantai mereka! Kita harus cari tahu lagi ke pelosok-pelosok kampung. Siapa tahu mereka kesasar. Hah. Atau jangan-jangan mereka sudah diambil mantu, Den. Karena dianggap berjasa menyelamatkan orang-orang sini dari perompak yang mereka takuti. Betul itu. Ada perlu dengan kami, Tuan? Silakan makan bersama-sama. Silakan, Tuan. Silakan. Saya bawa surat dari Puan Dang Putih Biru alias Siti Nurbaiti untuk Tuan. Saya? Iya. Siapa yang bisa membaca tulisan pegon ini? Den, biar saya yang baca. Kalian semua dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang terhormat, sungguh merupakan kehormatan bagi kami kalau tuan-tuan mau menerima undangan kami untuk mengikat tali persahabatan. Kita bisa berbincang-bincang sambil menikmati makan malam. Perlu tuan-tuan ketahui, sahabat tuan Untir dan Bolu sudah ada di rumah kami. Untir? Untir dan Bolu? Baca. Salam takjim Dang Putih Biru Siti Nurbaiti. Pantang kita menolak undangan. Meskipun perut kami sudah terisi, mungkin separohnya... Biar separohnya dipenuhkan di tempat kami. Saya mohon Tuan. Tuan bisa mengantarkan kami, bukan? Dengan senang hati. Saya akan mengantarkan Tuan-Tuan. Maaf, saya tidak punya brandy ataupun jenewer. Di sini tidak boleh, karena saya sudah Islam. Di Jawa juga begitu, sebagian besar penduduknya sudah Islam. Tapi memang masih ada yang suka minum arak dan jenewer. Tapi banyak juga yang sudah tidak meminumnya. Sudah di sini, Den. Aduh, Den. Hampir saja, Den. Hampir saja, Den. Kalau tidak ada Puan Nurbaeti dan kawan-kawan, Den, mungkin saya sudah jadi mayat.
Ya, Dut, ya? Iya. Wong perompak-perompak itu sudah mengelilingi saya kok, Den. Aduh, Den. Terima kasih, Puan, sudah menyelamatkan dua sahabat saya. Iya, Puan. Saya lihat mereka sedang dikeroyok penjahat. Akhir-akhir ini, Bandar Malaka memang kurang aman. Banyak bajak laut Lanun yang berani mendarat dan merampok. Yang tuan-tuan lawan tadi siang itu kumpulan bajak laut. Tapi bukan yang terkuat. Hah? Masih ada yang lebih kuat lagi? Banyak. Satu dari komplotan bajak laut yang paling ditakuti adalah yang telah... Said Abdullah dan putrinya yang bernama Siti Hasanah. Hah? Bolu dan si Untir sudah menceritakan bahwa Siti Hasanah adalah calon istri tuan. Bener, Den, bener. Dia adalah saudara sepupu saya dari ibu. Iya. Peristiwa itu benar-benar mengerikan. Kami dalam perjalanan menuju Sabah dengan kapal syarat barang dagangan milik Syahid Abdullah. Ketika tiba-tiba dikejutkan suara meriam yang menggelegar. Bajak laut! Lanun! Bajak laut! Lanun! Bajak laut naga emas, tuan. Bagaimana? Kita lawan atau menyerah? Kalau menyerah, apa kita akan selamat? Tidak pernah ada yang selamat, tuan, bila berhadapan dengan naga emas. Kalau begitu, lawanlah. Saya akan Said kalau mempertahankan harta milik saya. Iya. Nurbaiti, lawan mereka. Lebih baik daripada tertangkap hidup-hidup. Baik, ayah. Ayo. Alhamdulillah saya selamat. Ditolong oleh saudagar dari Kuala Selangor, Tuan Dayang Ismail. Oh, orang Bugis. Ya, banyak sekali orang Bugis di negeri Selangor. Oh. Ibunda pasti berduka mendengar berita ini. Saya turut berduka. Terima kasih. Kalau tuan-tuan bersedia, saya ingin mengajak tuan-tuan untuk bersama-sama menumpas rompak Lanun yang telah calon istri dan mertua tuan. Kami semua bersedia, Puan. Kenapa Puan memilih kami? Saya melihat tuan-tuan memiliki kemampuan berkelahi dan keberanian yang mengagumkan. Dan saya tahu, tuan punya kapal. Ya, yeah. Saya harus merombak kapal saya dulu. Iya. Supaya lajunya lebih cepat. Dan mungkin kami akan melengkapinya dengan beberapa meriam. Saya bisa menyuruh anak buah saya untuk membeli dari pedagang senjata orang Portugis. Lengkap dengan mesiunya. Puan Putih Biru kelihatannya naksir lo sama Raden. Dari mana kamu tahu? Ayo tahu toh, matanya itu gak bisa ditipu, Den. Sepertinya sangat-sangat kasmaran sama Den Prono. Tapi masih lebih cantik si Mendut. Bagaimana nasib dia sekarang ya? Nah, barangkali dia itu sudah menjadi selir kesayangannya Adipati Pragolo, Den. Iya, iya.
ada kecantikan lain yang muncul dari dalam batinnya. Dan seolah-olah tidak ada habisnya. Dia selalu memancar dan menyebar. Kalau gitu Den Prono benar-benar jatuh cinta toh sama si mendut itu. Kalau saja waktu itu ibu setuju, sudah aku lamar dia. Tapi sekarang kita kehilangan hubungan. Kita tidak tahu bagaimana kelanjutan ketegangan negeri Mataram dengan pati itu. Apakah jadi perang atau malah sudah damai? Jangan mendekat kalau kau ingin memancingkanmu hidup. Duku, kamu kok berani sih lihat orang-orang sedang berkelahi? Loh, kalau melihat apa takutnya? Geo, Geo, kamu ini kok aneh sih? Tadi lihat Gusti Raden Ayu Tejo Kencono? Iya. Beliau perempuan, tapi keberaniannya dan kudanya itu loh, luar biasa. Kamu yang lelaki, melihat orang yang berkelahi saja takut. Weh, siapa yang takut? Cuma tidak suka saja sama orang-orang yang suka berkelahi itu. Gusti Ratu tunggu di sini, saya akan bantu Kanda Adipati. Ah, Raden Ayu Tejo Kencono. Aku mengucapkan terima kasih karena kamu telah menyelamatkan Dinda Ratu. Apa benar besok seluruh pasukan akan dikirim ke medan perang? Ah, benar Tejo Kencono. Kabarnya pasukan Mataram sudah sampai pegunungan Kapur di dekat Gabus. Keberanian Den Ayu Tejo Kencono itu sungguh luar biasa loh, Bu. Kalau ndak ada dia, nasib Kanjeng Ratu ndak tahu bagaimana. Wong dia sudah ditodong oleh 3 orang Bromo Corah. Iya, saya juga bingung kenapa akhir-akhir ini keamanan kita sering sekali kebobolan. Untung Kanjeng Adipati belum berangkat perang. Kalau sudah, bisa-bisa Kanjeng Ratu dijadikan tawanan untuk melemahkan Kanjeng Adipati. Sebaiknya ndak usah berpikir seperti itu. Pikirkan saja yang enak-enak. Besok pagi Kanjeng Adipati akan berangkat bersama seluruh pasukan Pati. Sebenarnya kami sudah hampir mampu menaklukkan mereka, Gusti. Tapi datangnya Adipati Pragolo dan seorang Tumenggung mampu memporak-porandakan kami. Dari mana kau tahu kalau yang datang itu adalah Adipati Pragolo? Hamba pernah melihat beliau waktu beliau menghadap ke Kedaton Mataram. Iya, waktu dia belum balelo pada Sinuwun Susuhunan Hanyokekusumo. Jadi dia turun tangan sendiri. Apa aku harus turun tangan sendiri untuk mencapai Kedaton Pati? Belum perlu Kanjeng Tumenggung. Kami bisa menyiapkan telik sandi yang lebih cekatan dan lebih sakti. Cukup banyak telik sandi kita yang terlatih. Bagus. Kirim sekarang juga. Cari jalan lain supaya selamat sampai di Kutaraja Pati. Aku ingin tahu tentang benteng kedatonnya yang kata orang sangat kokoh. Baik, Kanjeng. Kisanak penduduk Pati? Bukan tuan, kami pengembara dari Tegal. Tapi omonganmu bukan logat pesisiran, logat gunung. Tapi kami dari sana tuan, ada perlu apa? Budak kalian bagus-bagus, bagaimana kalau kubeli? Maaf tuan,
Perjalanan kami memerlukan kuda yang kuat. Dan kuda ini harus kami kembalikan kepada yang punya. Jual kuda kalian kepada kami, atau kami rampas dengan kekerasan. Apa salah kami, Tuan? Kesalahan bisa kami cari-cari. Aku sangat yakin. Kalian bukan dari Tegal, tapi dari Mataram yang sengaja disusupkan kemari sebagai telik sandi. Tangkap dia! Rasa tidak usah ada rasa tidak enak. Bagaimanapun, aku pernah jatuh cinta pada gadis yang menjadi selir Adipati Pragolo. Waktu dia sebagai gadis pantai di Teluk Cikal. Tidak menerima dia menjadi selir orang lain. Dan! Dan Prono! Dan Prono! Dan! Dan Prono! Dan! Ada berita penting, iya, Dan! Puan Nurbaiti diculik orang. Hah? Diculik, diculik? Iya, Dan. Diculik? Iya. Lebih dari 5 orang datang, langsung ngeroyok dan mengikat tubuh Puan Nurbaiti. Tun Bermata 5 tewas ditembak. Jangan-jangan si Tengkorak Merah, adik kandung Naga Mas. Mungkin dia membalas dendam atas tewasnya Naga Mas. Dari mana dia tahu Naga Mas? Kok dia tahu kalau Puan Nurbaiti ikut penyerangan itu? Ah, sudah jangan ribut. Kau tahu persembunyian Tengkorak Merah? Dulu saya selalu diajak Tuan Naga Mas, kemanapun dia bertualang. Saya menduga Tengkorak Merah menempati pulau orang tuanya. Dekat Langkawi. Ya, di Pulau Hantu. Semuanya, siapkan pelayaran untuk 1 bulan. Kita kejar penculik Puan Siti. Ayo, ya. Puan tidak mau memberitahu di mana harta karun Naga Mas yang Puan ambil itu disimpan. Terpaksa, kau akan aku siksa dengan keras. Tak ada harta karun itu. Saya tidak mengambil sekeping pun. Kapal saya diserang Naga Mas, maka semua kami lawan. Itu saja. Tapi Puan telah membawa lari kapal Naga Mas. Dan Puan telah mendarat di pulau mereka. Mungkin orang Portugis yang telah mencurinya dari sarang Naga Mas. Karena mereka lah yang tinggal terakhir di pulau itu. Pasti mereka simpan di Malaka. Di bastion mereka. Bohong! Tidak ada kapal Portugis yang berlayar. Mereka kami sewa sebagai penembak kanon. Saya sudah agak lupa, tapi masuk ke pulau itu sama sulitnya dengan masuk pelabuhan Gua Batu, tempat Puan Naga Mas menimbun kapal dan emas rampasannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Ada ya. Pulau dengan bukit batu karang, di sana! Ya, itu pulaunya! Belek, arahkan kapal ke kanan! Jangan sampai ujungnya menghantam karang. Awas! Mereka sudah menunggu di dermaga! Hati-hati. Tampaknya kita akan disambut dengan meriah. Hati-hati, Tuan. Biasanya mereka suka menjebak. Jangan terlalu memperhatikan yang di daratan. Mereka selalu mengandalkan kekuatan di atas kapal. Ayo cepat! Di kapal. Pusatkan perhatian kalian di kapal. Jangan pedulikan yang di darat. Maju!
maju! Sedang bertarung di geladang. Anak buah Puan dan anak buah Tuan Prono Citro melawan perompak. Perempuan ini akan mampus kalau kalian masih tetap melakukan perlawanan. Aku tahu kalian pasti akan menyusul kami. Kalian semua akan aku bebaskan. Kalau mau menunjukkan di mana kalian sembunyikan harta karun si Naga Mas. Kami tidak tahu menahu tentang harta karun itu. Naga Mas memang berhasil sewaktu dia menyerang kapal kami. Tapi kami tidak tertarik dengan harta yang berlumur darah itu. Omong kosong. Hantu pun butuh emas, apalagi kalian. Hanya aku yang tahu tempat harta karun Naga Mas. Harta itu tetap di tempatnya, di dasar laut. Salim, pelabuhan Pulau Iblis. Semua kapal telah kuhancurkan, kutenggelamkan. Tidak ada yang berhak atas harta itu. Terima kasih Tuan telah menolong saya. Apakah Puan Disik? Tidak terlalu keras, karena akhirnya mereka percaya bahwa yang mengeruk harta karun itu adalah orang Portugis. Bagaimana dengan mayat-mayat kawan kita, Puan? Bagaimana Tuan Prono Citro? Bisa 2 hari 2 malam kalau kembali ke Bandar Malaka. Mungkin lebih baik kita kuburkan saja mereka di pantai pulau ini. Mayat bajak laut? Mengubur mayat adalah kewajiban yang hidup. Tidak peduli orang suci atau seorang penjahat. Saya sudah menjawab permintaan Hanyokro Kusumo bahwa Pati tetap merdeka sebagaimana negeri ini diserah terimakan kepada kakek saya Ki Penjawi. Sama-sama hadiah dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya atas jasa-jasa para sesepuh kami mengalahkan Jipang. Maaf Kanjeng, mungkin Kanjeng Susuhunan merasakan Pati sebagai selilit. Ketika Mataram berhasil menaklukkan Lasem, Tuban, Surabaya, Madura, dan juga Pasuruan, Kanjeng. Saya minta sumpah setia kalian untuk tetap mempertahankan tanah Pati dan wilayah-wilayah di sekitarnya dari siapapun musuh yang menyerang kita. Kami sanggup, Gusti Adipati. Kami akan tetap setia kepada Kanjeng Adipati apapun yang terjadi. Ampun! 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 Ampun!
menyiapkan penjagaan di setiap mulut desa ini. Sudah Kanjeng. Ampun Gusti Temunggung, ampun. Kami akan tetap membiarkan kamu hidup kalau kau mau membantu keperluan kami. Dan kami tidak akan segan-segan kalau kau berani mengkhianati prajurit Mataram. Paham, Kilura? Aku paling tidak suka kalau ada orang yang tidak menjawab pertanyaanku. Ampun Gusti Temunggung, hamba paham. Bagus. Kau boleh tahu dan boleh memberitahu kepada seluruh rakyat Pati bahwa tidak lama lagi Mataram akan mengirimkan ratusan ribu serdadunya untuk menggilas seluruh Pati. Buka pintunya! Buka! Ada apa? Ada berita penting dari perbatasan. Hei, tunggu! Tunggu! Semua prajurit di perbatasan saya kenal. Kamu siapa? Saya belum pernah melihat kamu. Tangkap dia! Hentikan! Mohon maaf, silakan masuk. Dia memaksa masuk, Ki. Sabar, Ki, sabar. Beliau sahabat Gusti Adipati Pragolo dari Mataram. Silakan masuk, Temunggung. Aneh, katanya bermusuhan. Tapi beliau berani datang. Nafsu kekuasaan dan keserakahan telah membuat susuhunan jadi kelap mata. Rupanya dia ingin jadi yang terbesar di tanah Jawa ini. Setelah berhasil menaklukkan Surabaya dan juga Arusbaya. Saya akan melawan. Cacing tanah pun akan menggeliat kalau diinjak. Setuju. Memang harus ada orang yang berani melawan Raja Mataram itu. Saya akan membantu Dinda Adipati jika nanti terjadi perang. Saya dengar Kanjeng Susuhunan sendiri yang akan memimpin. Kang! Lihat, Kang. Mana? Itu. Buka! Cepat! Ayo kalian bantu! Pasukan Mataram sudah di jurang Mangu. Bicara yang jelas, Karto. Bagaimana kamu bisa tahu? Kalau bicara yang jelas. Coba ceritakan lagi. Mereka menyerang kami. Ada 20 orang lebih. Di mana? Gerakan mereka. Tiba-tiba kami sudah terkepung. Mungkin yang memimpin pasukan itu adalah Tumenggung Wirogono sendiri.
Saya lihat matanya sangat tajam, seperti alap-alap. Harus segera melapor kepada Kanjeng Adipati supaya secepatnya mengirim pasukan untuk mencegat mereka. Wiro, lapor pada Penewu Wirasaba. Penyusup Mataram sudah sampai Jurang Mangu. Yang lain tetap di sini sampai mereka betul-betul datang. Baik. Bertoloyo, siapkan peralatan. Kalau sudah ketemu tempat terbuka, dirikan kemah. Kita bermalam. Itu yang akan hamba laporkan Kanjeng Susuhunan. Kalau saja Pati memiliki sungai besar, pasti dalam waktu singkat mereka akan menyerah, seperti Surabaya. Membendung sungai, mendaratkan bangkai-bangkai untuk menyebarkan penyakit, dan bau yang sangat menyengat kepada musuh. Itu semua adalah siasat perang Mataram yang paling diandalkan. Jangan mengecilkan kemampuan kita, Indranata. Arusbaya dan Pasuruan takluk karena kehebatan siasat perang dan keberanian pasukan Tumenggung Wiroguno. Tapi tetap dengan melakukan pengepungan sampai rakyat Madura kelaparan terlebih dahulu. Aku ikut waktu itu. Yang penting tidak menyalahi aturan perang, bukan? Mungkin saja tidak. Itu kenapa saya menyatakan kagum. Oh ya, kenapa Kanjeng Susuhunan tidak kita persilakan untuk bergabung bersama kita? Oh ya, silakan. Maaf, saya mau ke belakang sebentar, mau buang air kecil. Silakan. Tenda yang paling besar dan yang paling bagus. Ingat, tunggu sampai semua orang sudah tertidur. Ya. Mencoba masuk ke perkemahan Kanjeng Susuhunan. Saya sudah curiga sejak sore. Ada sesuatu yang tidak enak. Pasti mereka semua penyusup dari Pati. Ke semua kakak bertoloyong. Apa maksudmu? Sisakan satu Adi Temenggung. Kita bisa mengorek rahasia mereka. Seharusnya jangan. Kita bisa mengorek rahasia mereka. Maaf kakang, tapi sudah terlanjur. Oh ya, kita periksa Kanjeng Susuhunan. Saya khawatir. Tidak perlu Adi Temenggung. Saya yakin beliau masih bersemedi. Yang penting kita kuburkan semua mayat yang ada di sini. Ya,
Nanti biar saya utus penatus. Ya, permisi kakak. Kanjeng Tumenggung. Ada apa lagi, Kertapati? Apa sudah ada berita dari pasukan Gusti Susuhunan Hanyokrokusumo? Belum, Kanjeng Tumenggung. Sebaliknya, kami melihat ada pasukan kecil peronda dari Pati yang mendekati kita. Apa perlu kita hancurkan? Pasukan induk kita sudah berangkat, tapi kita belum tahu sudah sampai di mana mereka. Perkiraan saya, mereka sudah sampai Pajang atau Pengging. Jadi bagaimana dengan pasukan Pati itu, Kanjeng? Mereka semakin dekat. Hancurkan mereka! Dan kibarkan bendera Mataram. Terang-terangan kita beritahu mereka. Baik, Kanjeng. Sudah di ambang mata. Saya yakin mereka sudah tidak jauh lagi dari tempat ini. Semua senopati, penatus, dan penewu harus segera diberitahu. Saya yakin apa yang dihadapi Kakang Sindurejo hanya pasukan penyusup, sebagaimana yang pernah mengacau dekat gerbang Kedaton. Sementara pasukan induk mereka, menurut Tumenggung Endranata, baru akan sampai setengah sasi lagi. Tapi mereka semakin merangsek ke daerah kita, Kanjeng, dan cukup banyak. Mereka merangkap sebagai pasukan telik sandi, di samping sebagai pasukan pendobrak, yang berguna untuk membuka jalan pasukan induk Mataram. Maaf, Kanjeng. Pasukan kita sudah siap dengan gelar Garuda Ngelayang dan bulan sabit emas. Saya akan lebih cemas kalau pasukan Mataram hanya menggunakan pasukan penyusup. Sebaiknya kita juga harus menyebar pasukan-pasukan kecil untuk meronda dan menikam mereka dimanapun mereka berada, Adipati. Hanya ada dua kemungkinan di dalam perang: menang atau kalah. Kedua-duanya harus siap kita hadapi. Kalau menang, kita akan mendapatkan kehormatan dan kebahagiaan. Tapi kalau kita kalah, kita akan mendapatkan hinaan. Hamba lebih memilih daripada jadi putri boyong. Jangan bicara seperti itu, istriku. Aku merasa sangat terbebani oleh budi baikmu, istriku.
itu sikap hamba, Gusti. Dan itu sumpah kesetiaan hamba pada Gusti. Kami akan mengikuti Kanjeng Ratu, Gusti. Kami akan mengikuti Kanjeng Ratu, Gusti. Kami akan mengikuti Kanjeng Ratu, Gusti. Tidak, tidak. Beliau adalah ibu dari putra mahkotaku. Maka sangat wajar tidak mau dijamah oleh tangan orang Mataram. Beliau tidak mau dilecehkan oleh putra pewaris tahta sebagai ibu yang hianat. Prawira Taruna, Kanjeng Adipati, matahari hampir tenggelam. Iya, tapi kenapa mayat-mayat ini belum dikebumikan? Kami sedang mempersiapkan pedati untuk mengangkut. Dan sebagian prajurit sedang menggali kuburan. Prawira Taruna telah mendahului kita, Sindrejo. Iya. Beliau benar-benar perwira yang gagah perkasa. Tidak ada perwira yang seberani dia. Iya. Kita harus merundingkan lagi gelar perang yang besok akan. Kami sudah berkumpul semua. Tinggal menunggu paduka. Ya. Selagi meriam mereka masih tetap menyala, prajurit kita akan terus-menerus menjadi ketakutan. Dan itulah yang menyebabkan kenapa dua hari ini kita mengalami kekalahan. Saya tahu, tidak banyak yang mampu menggunakan gegaman orang Portugis itu. Saya akan coba membungkam meriam itu besok, Kanjeng. Saya akan menemani Topati untuk membungkam satunya, Kanjeng. Besok pagi, kita gelar bulan sabit. Biarkan pasukan berkuda mereka masuk, menusuk hingga bagian tengah pasukan kita. Dan yang kita lakukan adalah mundur sambil menyingkir ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalian paham itu? Baik, Kanjeng. Laksanakan. Kelihatannya mereka sangat cerdas untuk menembak meriam. Dengan begitu, semangat pasukannya bangkit kembali, tidak seperti kemarin. Apa kita mampu secepatnya menduduki ibu kota Pati?
Harusnya tidak sesulit kita menaklukkan arus baya Gusti Susuhunan. Paling lama saya kira 2-3 hari ini mereka akan takluk. Adipati Pragolo memang sangat sakti, Gusti. Apa Gusti punya keinginan untuk melakukannya sendiri? Atau... Pragolo itu memang terlalu sombong. Aku ingin dia secara hina. Semua kesatria akan melecehkan kalau dia tewas di tangan seorang kapedak. Orang taklukan. Maaf, Gusti. Apa mungkin kesaktian Adipati Pragolo sangat masyhur? Saya akan suruh kapedak itu menggunakan pusakaku. Semua sesuai rencana Kanjeng Adipati. Serbuan Tohpati bersama Manguncaya dan Raja Menggala benar-benar luar biasa. Pasukan Mataram cerai berai. Kita harus mempertahankan semangat ini. Sayap kanan mereka sudah sangat lemah, Gusti Adipati. Kalau Gusti mau menyerang Raja Mataram, sangat bisa. Pengawal sang raja sudah kami singkirkan. Mana Tohpati? Hah? Tohpati gugur oleh Mertoloyo setelah berhasil penembak meriam. Tapi saya dan Raja Manggala berhasil Raja Niti, Mangun Oneng, dan Kertajaya. Tumenggung Mangun Jaya. Iya, Gusti. Sebaiknya Tumenggung segera melindungi dan menyelamatkan putra mahkota Raden Rangga dan juga seluruh istriku. Baik, Gusti. Sebaiknya Tumenggung pulang ke Kedaton sekarang juga untuk mempersiapkan segala sesuatu kalau kemungkinan buruk itu terjadi. Hah? Raden Rangga harus meneruskan kekuasaanku. Kamu mengerti? Iya, hamba mohon pamit, Gusti. Cepat, cepat. Ada apa, Den Roro? Saya mimpi Kanjeng Adipati dikeroyok burung gagak banyak sekali. Dan akhirnya Kanjeng Adipati tersungkur dan dikerumuni oleh burung gagak itu, Ni. Apa artinya, Ni? Den Roro terlalu memikirkan Kanjeng Adipati. Saya tidak pernah memikirkan Kanjeng Adipati, Ni. Karena saya belum pernah disentuh olehnya. Sudahlah. Lebih baik Den Roro dan kita semua mendoakan keselamatan Kanjeng Adipati supaya tidak terjadi apa-apa, ya. Siapa lurahnya? Hamba, Gusti. Mari. Lawan Adipati Pragolo dengan senjata pusakaku. Kamu pasti tahu kan? Tahu, Gusti. Ah!
Musuh. Turun. Siapa namamu, Kilurah? Nayadarma Gusti Snuwun. Kamu tidak usah bernafsu untuk menusukkan ke dada atau ke lambung si Pragolo. Ya, cukup kau goreskan pada bagian mana saja pada kulit tubuhnya. Baik, Gusti. Usahakan berada di belakang para kapendak itu. Pragolo pasti akan mengejar kalian. Ketika itulah si Nayadarma akan menggoreskan ki baru ke tubuh Pragolo. Maaf, Gusti. Apakah sesudah itu kami boleh melakukan tindakan lanjutan kepada Pragolo? Dia akan jatuh sebelum kalian mencabut pedang. Ki baru memiliki bisa yang sangat ampuh. Ayo, Nyokrokusumo, puaskan hatimu dengan melawan aku. Ayo maju. Orang Pati tidak pernah gentar sama orang Mataram. Ayo maju. Ha! Kamu terlalu rendah untuk menghadapiku, Pragolo. Kamu lebih pantas di tangan para kepedak itu. Maju.